Melaka atau juga dikenali sebagai Melaka Negeri Bersejarah atau Negeri Hang Tuah telah diisytiharkan oleh UNESCO sebagai Bandar Warisan Dunia atau World Heritage pada tahun 2008. Bagaimana Melaka telah melakar nama di pesada antarabangsa dan bagaimana Melaka telah membentuk hubungan luar pada masa lampau yang membolehkannya terkenal ke serata dunia pada hari ini. I'm very impressed so far. It seems there's wonderful historical sites. They're easy to find. They're well priced, and if you get a bit stuck, people are very happy to help you and point tell you where to go. It's really good. Well, and the two museums I've been to thus far have got the information put out in a very professional way, and it would make people very proud to be Malaysian, I believe. I think they're very pretty and very unique. There's a lot of interesting history and a combination of different cultures. I really like it. Sejak zaman kegemilangan Kerajaan Melayu Melaka lagi, pemerintahan Melaka menetapkan dasar luarnya dengan jelas dan tegas apabila menjalinkan hubungan luar dengan kerajaan serantau dan antarabangsa. Keadaan ini dapat menjamin keselamatan dan menjaga kepentingan perdagangan antarabangsa Melaka. Apakah cabaran utama dihadapi Melaka pada zaman awal? Jadi apabila Negeri Melaka dibuka oleh Sultan Iskandar yang berundur dari Singapura daripada ancaman Siam kemudiannya, maka Negeri Melaka harus mendapat perlindungan. Dalam satu konteks dikatakan Melaka itu dibuka oleh Parameswara. Satu konteks Melaka itu dibuka oleh Sultan Iskandar. Walaupun kita terima dua-dua ini. Jadi kalau Parameswara sekalipun, Sultan Iskandar sekalipun, ia ingin mendapatkan pengiktirafan dan perlindungan. Pada mulanya, inginkan perlindungan dulu. Inginkan keselamatan dulu. Kerana tentulah Melaka sebagai sebuah negara baru mempunyai banyak kelemahan. Bala tenteranya tidak mencukupi. Rakyatnya tidak ramai. Dan pelabuhannya belum lagi maju, kan? Maka ia ingin mendapatkan perlindungan. Dalam konteks ini, pada waktu itu, Taufik tahu bahawa negara yang mempunyai kuasa kuat, kuasa maritim yang kuat pada waktu itu ialah negara China. Jadi, Raja Melaka mengadakan perhubungan. Dulu dia tidak panggil diplomatik. Dia mengatakan mengutus bikisan. Mengutus bikisan artinya menghantar utusan. Bikisan tu dengan suratnya, dengan hadiahnya, kan, untuk diberikan kepada Raja China. Dan Raja China juga menghantar armadanya yang kita tahu diketuai oleh Laksamana Yeng Zi ataupun dalam bahasa harian kita panggil Laksamana Cheng Ho untuk datang ke Melaka. Dan Cheng Ho datang sebanyak 3 kali ke Melaka. Singgah di Melaka, mengadakan hubungan dengan Raja Melaka, seterusnya memberi amaran kepada Siap supaya jangan menyerang Melaka. Dan Raja Melaka sendiri pun telah berangkat seramai 500 orang. Telah berangkat ke Melaka, ke negeri China. Walaupun Laksamana Cheng Ho ataupun Yeng Zi yang kita sebut tadi datang dengan 25,000 bala tentera. Jadi inilah suatu hubungan awalan kita namakan hubungan perlindungan. Memohon perlindungan tapi bukan menghantar opti tau. Taufik kena faham tu. Hantar opti ni tiap-tiap tahun kena hantar. Kalau tidak hantar akan diserang ke, akan dimusnahkan ke. Itu suatu penjajahan. Tapi ini tidak. Ini persahabatan. Jadi inilah permulaan Melaka mendapat perlindungan daripada ancaman luar. Musuhnya ialah Siam pada waktu itu. Dan era waktu itu era Ayutthaya. Jadi sinilah permulaan. Apabila negara itu stabil, negara itu aman dan ianya terlindung, maka dengan sendirinya dia boleh menjadi
suatu prasyarat untuk dia berkembang. Melaka menjalinkan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Pasai, Jawa, Siak dan Kampar. Menurut Tommy Pires, hubungan diplomatik antara Melaka dengan Pasai terjalin melalui perkahwinan antara Sultan Melaka Megat Iskandar Shah dengan Puteri Pasai. Melaka dan Pasai sering bertukar-tukar pendapat tentang soal-soal yang berkaitan dengan hukum agama Islam. Hubungan intim ini mewujudkan perasaan hormat-menghormati dan tolong-menolong antara kedua-dua buah kerajaan. Kedudukan Kerajaan Melaka dan Pasai dianggap setara. Kedua-dua buah kerajaan ini menggunakan istilah salam apabila berutus surat. Melaka juga pernah menghantar pembesar dan tenteranya ke Pasai untuk membantu keadaan huru-hara. Melaka juga menjalinkan hubungan perdagangan dengan Jawa, Siak dan Kampar. Bekalan lada hitam, emas dan beras diperoleh dari Pasai. Jawa membekalkan beras, bahan makanan dan rempah. Siak dan Kampar pula membekalkan emas kepada Melaka. Hubungan perdagangan ini secara langsung telah memajukan kegiatan ekonomi di negeri-negeri tersebut. Kerajaan Melaka menakluki Kampar dan Siak untuk menguasai hasil perdagangan negeri tersebut. Taraf naungan diberi kepada Siak. Apabila berutus surat ke Melaka, kedua-dua kerajaan ini menggunakan istilah sembah. Ini menunjukkan taraf kerajaan Kampar dan Siak lebih rendah berbanding Melaka. Kampar dan Siak juga mesti menghantar ufti ke Melaka dalam bentuk wang atau barangan. Hubungan antara bangsa Melaka. Hubungan Kerajaan Melaka dengan China bermula apabila Laksamana Yin Ching melawat Melaka pada tahun 1404. Sejak itu, hubungan diplomatik dan perdagangan antara kedua-dua buah kerajaan bertambah erat. Hubungan Kerajaan Melaka dengan Kerajaan China banyak memberi keuntungan kepada Melaka kerana mendapat pengiktirafan daripada China. Negara China ataupun pedagang-pedagang China, penduduk-penduduk China sudah mengenali Asia Tenggara ini sudah begitu lama. Sejak zaman sebelum Melaka lagi pun, orang China, pedagang China berlayar ke Asia Tenggara untuk berdagang. Jadi sejak zaman kerajaan sebelum Melaka, contohnya kerajaan Sriwijaya di Palembang sana, bahkan mereka mengadakan penempatan di Palembang sekitar abad yang ke-9 lagi, orang-orang Cina ini. Jadi tidak mengherankan apabila orang Cina menaruh minat terhadap Asia Tenggara. Lagipun Asia Tenggara menawarkan banyak bahan-bahan perdagangan kepada orang Cina. Dan Asia Tenggara adalah merupakan pusat pertemuan di antara orang timur Cina dengan orang sebelah barat, iaitu orang India dan orang Arab. Kita harus tahu ya, waktu itu orang Arab sudah berkembang. Empire Arab sudah berkembang. Contohnya Empire Himyar, Empire Spock yang berlayar sampai ke India dan sampai pun ke Asia Tenggara, sampai pun ke Sumatera. Jadi di situ pencatuman kepentingan di antara orang Cina dengan orang-orang India, Parsi, Arab dan sebagainya di sebelah barat. Barat di sini tidak merujuk kepada orang Eropah ya. Waktu itu Eropah masih gelap. Jadi maka apabila Melaka muncul, Melaka meminta perlindungan. Maka dengan sendirinya Cina melihat Melaka itu adalah sebuah kerajaan yang harus dilindungi. Sebuah kerajaan yang istimewa. Dilihat Raja Melaka pula memerintah dengan adil, dengan saksama. Di dalam kitab-kitab, di dalam catatan-catatan, mengatakan Raja Melaka daripada awal sampailah kepada Sultan Mansur Shah zaman kegemilangan ataupun zaman kemasan Melaka memerintah dengan adil dan saksama. Jadi inilah yang menjadi prasyarat mengapa Cina tertarik dengan Melaka. Jadi kalaulah kerajaan-kerajaan sebelum ini seperti di Perlak, seperti di Palembang sudah mulai menurun kepentingannya,
Melaka sudah mulai naik. Jadi inilah menyebabkan China mengadakan perhubungan yang amat istimewa dengan Melaka. Sehingga kita diriwayatkan, ya, Raja China memberikan putrinya Hang Lipo, kan, berkahwin dengan Raja Melaka Sultan Mansur Shah, yang hingga menjadi satu legenda. Ya, bagaimana Tun Pepatih Putih berangkat ke Melaka, ke China, dan ingin melihat menetap wajah Raja China dalam naga, maka di makannya kangkung tanpa dikerat, ya, supaya dapat menetap wajah, kan? Jadi bagaimana hadiah menghadiahi bingkis membingkis di antara dua kerajaan ini? Itu adalah hubungan diplomatik. Tetapi kita jangan lupa hubungan dengan China yang paling besar ialah hubungan perdagangan. Negara China besar, banyak bahan yang boleh diniagakan. Dia ada teh, dia ada bahan-bahan tembikar. Tembikar China adalah tembikar yang masyhur. Tak payah tahu kan tembikar China ni masyhur sampai hari ini. Bahan-bahan gaharnya, bahan kain sutranya adalah satu sutra yang sangat baik mutunya. Sampai kita namakan dia sutra Kamka Dewangga. Adalah sutra China yang sangat baik mutunya. Begitu juga dengan kain-kain lain, kain kapas yang lain. Jadi bahan-bahan ini dijual oleh orang Cina dan berpusat di gedung perniagaan yang dianggap selamat, iaitu Melaka. Ini yang menyebabkan kita Melaka dilihat oleh Cina sebagai satu tapak yang sangat istimewa. Selain daripada negara Cina, negara manakah yang menjalinkan hubungan dagang dengan Melaka? Ya, sebenarnya apabila Melaka sudah berkembang menjadi pusat perdagangan dan pusat kerajaan yang kuat, Melaka mulai menaluki kawasan sekitaran, membina empire. Jadi Melaka meluaskan empire-nya ke Karimun, ke Bentan, ke Siap, Rokan, Indragiri. Bahkan kita boleh mendakwa bahawa seluruh semenanjung Tanah Melayu pada waktu itu adalah jajahan takluk Melaka. Secara totalnya, apabila pada tahun 1508 Sultan Mahmud telah mengarahkan bendahara dan panglimanya menaluki kota Mahligai, iaitu Patani hari ini. Dan Patani dengan Kelantan itu cantuman. Apabila Patani jatuh dengan sendiri, Kelantan juga adalah termasuk di bawah kerajaan Melaka. Bahkan kita tahu bahawa puteri Kelantan telah diambil oleh Raja Melaka, dijadikan salah seorang pemaisuri baginda. Jadi apabila wujudnya jajahan takluk begini, Melaka menjadi pusat dan raja-raja jajahan takluk akan diambil daripada kerabat-kerabat Melaka sendiri. Contohnya Siap, Raja Ibrahim dihantar kerabat raja. Ataupun kalau tidak kerabat pun mereka yang sedia taat setia kepada Melaka. Ini adalah hubungan lingkungan. Kemudian kepada negara yang tidak ditakluki, akan pernah menjadi musuh, Melaka akan menghulur persahabatan. Contohnya Siap. Sultan Mansur pernah mengatakan bahawa apa hubungan kita dengan Siap, ditanya bendahara. Baik pun tidak, jahat pun tidak, katanya. Kawan pun tidak, musuh pun tidak. Lebih baik kita hantar surat, tapi sembah pun tidak, tetapi nista pun tidak, tapi ingin bersahabat. Jadi waktu itu Siap juga ingin bersahabat kerana melihat Melaka sudah maju dan dia juga ingin menjual bahan-bahan. Dia ada banyak, terutama sekali beras. Beras Siam ni daripada zaman dahulu sampai sekarang. Jadi dia menjual perdagangan, dan selain pada Siam, kita dapati bahawa negeri-negeri
sekitar Nusantara ini yang tidak ditaluk kepada Melaka. Contohnya negeri bekas jajahan Majapahit, kan, negeri Tuban, Gresik, Demak, ha? Sunda, ha? Aceh, ha? Ha, Haru, ha? Bahkan negeri di tanah Makassar, negeri Bajeng, negeri Makassar sendiri, ha? Dipanggil Mengkasar waktu itu, ya, ha? Adalah negeri sahabat, negeri yang tidak tertaluk, mengantar pedagang-pedagang untuk berdagang dan mengantar utusan untuk berkawan. Sultan Mansur pernah mengantar utusan ke Makassar. Ha, bahkan dikatakan Hang Tua itu berasalnya dari Bajeng. Makassar dibawa dan dihadiahkan kepada Sultan Mansur. Ha, dan pada zaman kegemilangan juga, apabila Gujarat dan Goa di India, ada kawasan Pantai Coromandel, ha, di India sana, mulai memeluk Islam, ha, maka mereka juga mencari perdagangan-dagangan dengan negara Islam. Dan mereka, negeri yang menjadi tumpuan ialah negeri Melaka. Apabila angin barat daya bertiup, mereka datang ke Melaka. Ha, apabila angin barat daya habis, datang pula angin timur laut, ha, mereka akan pulang. Ha, dia bawa angin ke negara mereka. Tapi selagi mereka tinggal di Melaka, mereka akan menjual orang-orang India banyak bahannya. Yang termasuk orang India inilah kain. Bahkan Sultan Mahmud pernah menyuruh Hang Ishak untuk mendapatkan kain dari India. Yang tinggi mutu, kain kapka, dewangga, kain atlas dan sebagainya. Ha, selain daripada itu, ialah orang India juga menjual bahan-bahan tali temali, bahan kaca, bahan hiasan dan senjata. Ha, ini yang penting. Senjata juga dijual oleh orang-orang India bercampur dengan orang Arab. Jadi orang Arab datang ke Gujarat, dari Gujarat mereka datang ke Melaka. Tetapi ingat ni, orang Arab sudah lama mengenali Nusantara ini. Jauh lebih lama daripada Vasco da Gama ataupun Alfonso de Albuquerque. Ha, mereka sudah lama mengetahui dan mereka datang ke Melaka. Dan di Melaka ada gedung. Ha? Dan menjaga keselamatan bahan mereka ini, mereka ada di menggali, ha, gedung-gedung bawah laut, bawah, ha, dalam tanah untuk menyimpan dan mengelak daripada kebakaran. Dan Sultan, lebih-lebih lagi pentadbiran sah bandar dan undang-undang laut Melaka menjamin akan keselamatan bahan-bahan dagangan mereka. Nah, inilah menjebatkan, menjadikan Melaka pusat emporium perdagangan yang amat besar dan amat penting, sehinggalah dia dicemburui oleh bangsa barat. Kini Melaka terus membangun dengan pesatnya. Sektor pelancongan dan pembuatan adalah sektor utama dalam menjana ekonomi negeri Melaka. Melaka kini telah mengamalkan slogan Melawat Melaka, bererti Melawat Malaysia.